Alhamdulillah ini paketnya sudah datang ya, kiriman dari Banjar, teman saya bernama Anur Rezeki Pasar. Anur Rezeki Pasar, kita sama-sama unboxing. Ini mata pasar isinya, kita unboxing bersama si Putu ya. Segelan. Dan ini dia penampakannya mata pasir. Soalnya mata pasir yang kemarin hilang waktu buat berburu laut. Mantap ini mata kuningan. Langsung kita coba tes kesenapan pasir Indeso. Pompa. Kita coba untuk shot ke pintu ya. Wow. Nancap ya. Bisa Anda lihat nancap bagus ini pasirnya tanpa bengkok sedikit pun dan menancap. Ini kalau buat ikan hiu kayaknya nembus ini. Ikan hiu apa ikan paus ya, tapi di parit nggak ada ikan paus, ada ikan pedo. Lumayan ini nancapnya, dalam sekali ya. Untuk pemesanan mata pasir bisa Anda pesan ke saya atau langsung ke Anur Rezeki Pasar Banjar ya. Recommended sekali mata pasirnya. Kayaknya harus pakai palu ini teman-teman nih, nyabutnya masa wah. Angin teman lik. Pakai tang ya. Saya ambil tangnya. Mata kuningan ya. Benar ini dalam sekali, sedalam cintamu padaku. Ya seperti ini, unboxingnya ya. Saya pesan jumlahnya ada 15, ini kalau kurang tak dendoi ini mas Nur ini. Saya hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah dilebihin plastik, enggak dilebihin mata pasir, dilebihin plastik. Demikian tutorial mata pasir terbaik sawah ini, tinggal pakai. Dari channel Ilhamnya Sigin. Semoga bermanfaat dan jangan disalahgunakan hanya untuk
berburu ikan ya, bukan untuk berburu manusia ataupun yang lainnya. Like, share, and subscribe channel Ilhamnya Sikin Josh.